Nama
pemenang dan tiga pemula dari Aceh Rusa. Ronde pertama. Kelas berat, kelas berat terakhir.
kelas yang kedua di Bandung. Mega. Untuk mempersiapkan itu, pemakaian yang juara cabang olahraga tinju putra. Kelas 48 kilogram putra. Kelas 48 kilogram putra. Juara 3. Taufikul Hakim Simelun. Kepada nama-nama atlet yang telah disebutkan, Taufikul Hakim Simelun, Teguh Zeki Mubarak, Aceh Jaya, juara kedua, Barun Syahputra, dari Kota Langsa, juara pertama, M. Sadikin, dan Kota Bilun. Kepada para juara, harap segera naik ke ring untuk pembagian hadiah. Untuk pembagian hadiah, kelas 48 kilogram putra. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Bumi Aceh, kembali Bapak Haji Mujatima. Untuk dapat menggunakan hadiah juara. Itu penyerahan hadiah juara kelas 48 kilogram putra. Mohon kesediaan Bapak Ketuaan Komunitas Bapak Haji Mujatima atau yang mewakili. Kali ini menang. Teman-teman kesediaan Bapak juara pertama yang sedikit Kabupaten Bilun, juara kedua Barun Syahputra Kota Langsa, juara tiga bersama Taufikul Hakim Simelun dan Teguh Zeki Mubarak Aceh Jaya. Oke, terima kasih kepada Bapak Al-Hari. Oke, untuk kelas 51 kilogram putra, juara tiga bersama Ferdiansyah dari Bali, Muhammad Rizki Aidil Aceh Tenggara. Juara kedua Muhammad Hadini Aceh Utara. Juara pertama Hasmi Anika Aceh Tengah. Untuk penyerahan dari juara kami kepada Bapak Ketua Komisi di Aceh, Bapak Haji Mujatima, untuk kembali menyerahkan hadiah juara kepada Pak Kami Jemaah Kami Jemaah. Pertama Hasmi Anika Aceh Tengah. Juara kedua Muhammad Hadini Aceh Utara. Juara tiga Ferdiansyah Akbar dan Muhammad Rizki Aidil Aceh Tengah. Kemudian kami mohon Bapak Ketua
kelas 54 kg putra, juara 3 bersama Samsul Rizal Aceh Timur, Muhammad Rizki Banda Aceh. Juara kedua Rafsan Jani dari Sabang, dan juara pertama Selamat. Atau dia yang 2-3 juga.
Untuk penyerahan kembali kami mohon kepada Bapak Kadir Aceh Tengah.
saya ini. Atau yang mewakili lagi hujan tadi juga. Oke, kami mohon kepada Bapak Muhammad Nasir, Ketua PP Aceh Kota Usmaya ke depan yang akan melihat. Bapak Muhammad Nasir, Ketua PP Kota Usmaya. Juara pertama Rabu Sabtu, juara dua Malaysia, juara tiga Malaysia dan Malaysia dan Audi Alpha Kia, Aceh Besar. Jadi kita bercakap bersama Pak Nasir sebagai moderator. Selanjutnya kelas 75 kg putra. 75 kg putra juara kedua XLB Kuasuara Kota Langsa. Juara pertama Muhammad Irza Syaputra Aceh Besar. Kami memohon kesediaan Bapak Irwan Turu selaku wakil pendapat yang akan hadiah. Juara pertama Muhammad Irza Syaputra Aceh Besar, juara kedua XLB Kuasuara Kota Langsa. Terima kasih kepada juara. Selanjutnya kelas 80 kg putra. Juara dia bersama Muhammad Alfis Kota Warna, Rika Fahrian Aceh Barat. Juara kedua Muhammad Khalid Yoksmaeng. Juara pertama Muhammad Dafa Aceh Besar. Mengulangi kelas 80 kg putra, Maulana Dafa juara pertama Aceh Besar, juara kedua Muhammad Khalid, juara tiga bersama Muhammad Afis dan Aceh, dan Rito Fahrian Aceh Barat. Untuk pengumuman medali, kami mohon kepada Bapak Sekur Pekin Aceh, Bapak Syarkawi, untuk dapat mengalukan medali kepada Tuna pada tujuan pada Bapak Syarkawi. Maulana Dafa Aceh Besar, Muhammad Khalid Luksumawe, Muhammad Alfis Banda Aceh. Kami panggilkan Muhammad Alfis Kota Banda Aceh dan Rido Fahrian Aceh Barat. Juara pertama Maulana Dafa Aceh Besar, Maulana Dafa. Terima kasih.
krim juga pada Mantap.
saya enggak enak di tim saya. Putu-putu sama Anda. Thank you.